apalah ini sampai bila parah ini biji mata aku ya kok kurang deh lain. Halo Singawe, sekarang saya ada di rumah ipar Bapak Hertog Kantohe dengan kita pe ipar ini Ferdi Parela di Batu Leber. Tolong sekarang mau sarapan pagi tradisional. Sagu. Nih. Sagu kalau sini bilang apa? Dange. Ini dange. Iya. Dange. Dange panas-panas. Baru ini ikan bakar. Ikan bakar tuwe. Tuwe ini memang tuwe baru memang bukan tuwe ace ya. Ododo siapa di sini enggak ada tuwe ace, mau di Jakarta story-nya ada. Kalau ini DP dabu. Baru ini bahundak. Bahundak. Ini bahundak. Baru ada DP ikan apa? Woku dan kopi. Nah, sebelumnya tolong berdoa dulu singkat. Oh, arah Edi. Amin. Wow. Dange. Sagu lowango. Sagu apa? Sagu lowango. Lowango. Oh. Napa pa? Ara Hertog so ambe ini ara Edi. Udah. Nah, napa dia? Apa dang? Memang. Memang DP sagu. Kita le mau ambe. Napa dia itu DP nama dange? Kita tu dah baking, pernah dah baking video torang makan dange di Kobong. Kali ini kita mau makan dange pa DP tanpa disangir. Taruh di sini. Ah, DP dange. Baru DP dabu-dabu itu. Deh. Sorong dulu ini. Oh, napa dia ini? Napa dia ini? Ah, napa itu DP? Ini DP nama Oci atau Tude. Fresco. Fresco memang fresco. Baru taruh DP dabu-dabu. Padang. Napa tuh dabu-dabu? Memang mantap Singgawe. Kong, torang makan di mana? Napa torang makan di teras ya? Udah. Kong, itu teras itu DP di luar sana apa? Napa pelabuhan Tahuna sana ya? Pelabuhan Tahuna sana. Memang torang makan ini. Napa ini? Kampung Batu Leber. Ya, Singgawe, kita mau makan. Nah, sekarang kita mau makan ini sagu dange. Napa? Taruh DP rica. Begini no. Sudah dia berbengkar. Jadi kosong. Berbengkar kita buta buta. Memang. Ya aku nama dia. Dapat aku punya kosong. Baru pakai DP rica. Makan di tangan ini. Bukan makan di leper. Dapat pisah aku pakai DP rica. Kalau itu DP ikan. Colo labu-labu iris memang. Colo labu-labu iris ini memang luar biasa maknyus. Ini kepala Tude ini kong isap DP kepala ya. DP biji mata dong. Manis sekali. Aduh, ikan baru kuat. Sagu ini makanan tradisional Indonesia bagian timur. Mau di Papua, mau di Maluku, ya, Maluku mau di Sangihe, di Talaut,
itu makanan utama. Sagu, makan tradisionalnya. Tinggal di penyajian, dan dia punya menu beda-beda tergantung dari daerah masing-masing. Kalau di Papua, papeda. Di Sanggar ada papeda, jangan bikin sama dengan papeda. Ada li, kok apa dia nama? Tuto. Kalau di Sanggar, sama di cara baking li. Sama. Dia nama? Tuto. Ada ya. Mau pakai kuah ikan atau makan? Kalau mau mengangkat, bawa itu dia. Bawa tuto eh? Tahan dia dia kan. Sampai berapa hari? Nyanak mau. Kalau nasi kan so. Berubah. Berubah. Kalau tutunya ada. Sehingga para orang-orang tua dulu. Tinuno. Iya kan? Orang-orang tua dulu mau bawa bekal dari laut, dari darat makan di laut. Biar itu, satu minggu. Biar satu minggu ya. Tinuno. Apa? Tinuno. Tahan di puru lagi. Yang bantu. Mengkak jadi besar. Jadi itu puru jaga dapat lapar, rasa lapar karena memang kosong. Tapi karena ini tuto ini dia mengembang dalam perut. Mungkin orang-orang tua. Ini nih. Kepala koki. Mama Lao. Terima kasih Mama Lao. So baking menu pagi hari ini. Lengkap DP menu. Menu kali ini yang luar biasa. Kita sudah campur dengan bahundak le ini. Iya. Ini pernah campur bahundak dengan dabu-dabu dengan apa? Tudek. Belum napa ya DP rasa ini. Ini bahundaknya. Dodo. Ya, makasih lo beli kita suka pala ini. Manyus. Ya, siap penumbang dulu kan. Oke, terima kasih. Seserapan menu yang luar biasa. Malau, Papa Lau. Arah sobat jaga Pak Kyle sana. Kosong bersih.